untuk menuju tempat yang telah disiapkan. Para wartawan, elektronik, cetak, dan online, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi Kabupaten Pali. Jadi pemimpin hasil pemilihan masyarakatnya sendiri telah dilantik, ya, Pak Heria Malindo dan Pak Sumarjono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pali. Yang saya sampaikan di amanat setelah pelantikan tadi bahwa saya ingin keberlangsungan pembangunan di Pali itu jangan sampai stop. Dan untuk itu juga hari ini langsung saya berikan bantuan gubernur secara khusus. Jadi setelah ini akan saya berikan untuk Pak Heri dapat segera melaksanakan pembangunan dengan gerak cepat. Karena harapan pemerintah, masyarakat Pali untuk dapat mendapatkan pelayanan pembangunan dan lain sebagainya tentu akan lebih mungkin dilaksanakan, lebih mungkin lagi untuk cepat dilaksanakan oleh Bupati Definitifnya dan Wakil Bupati. Itu saja, dan saya minta juga Pak Heri dan Pak Sumarjono mengawal pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi di sana yang memproyeksikan bahwa Kabupaten Pali akan menjadi segitiga emas bagi wilayah Musiraya. Demikian, selamat Pak Heri, selamat Pak Sumarjono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa diestimasi Pak untuk bangkuknya Pak? Jumlahnya Pak, diperuntukkan berapa Pak? Tadi, Bu S2 di mana? Rp78 miliar yang saya serahkan hari ini ya. Ya. Infrastruktur semua. Baik baik itu untuk penataan pengendalian banjir, jalan dan jembatan. Itu di luar yang dibangunkan oleh provinsi. Jadi ini berupa press money yang dapat dibangunkan oleh Bupati dan Wakil Bupati bersama jajarannya membangun Kabupaten Pali. Itu. Ya enggak, berdasarkan usulan program-program dia, kita tahu kenapa gubernur dan wakil gubernur bersama DPR itu fokus pada pembangunan di kabupaten kota, karena kita tahu 2 tahun belakangan ini pendanaan di kabupaten kota itu mengalami kontraksi sehingga boleh dibilang defisit untuk pembangunan. Jadi kita intervensi di sini. Demikian. Pak, kenapa Pali disebut sebagai segitiga emas tadi, Pak? Bisa jelaskan sedikit? Nah, karena di situ Pali itu akan mendekatkan Palembang dengan 4 daerah otonomi baru. Mendekatkan dengan Musirawas karena langsung berbatasan nanti. Ya, waktu pasti efisien. Kalau efisien waktu pasti efisien di biaya. Musirawas, Musirawas Utara, Lubuk Linggau, dan Empat Lawang. Jadi dia dekat ke Muara Lakitan, keluar Muara Beliti, langsung bisa ke Empat Lawang melalui Saling. Jadi dia akan menjadi jalur pendekat. Jadi maka pasti pertemuannya di Pali. Kalau dia sudah jadi, jalan ini bisa jadi. Tapi kalau sekarang kita masih nganggapnya segitiga. Nah, ini hasil verifikasi ya. Tapi ini bukan Pak Heria Malindo, Pak, ini nyup seluruh. Jadi besar kecilnya angka disesuaikan dengan programnya, hasil verifikasi. Oke. Okay? Okay, ya.